izin untuk kebakaran siang ini Jumat 11 Oktober ya 2024. Sudah mulai dilepas ya jalurnya, sudah mulai dibuka. Sementara untuk yang lajur arah timur masih ditutup menunggu proses pemadaman sampai benar-benar padam ya. Sedang dilakukan pemadaman tentunya untuk para petugas. Dan untuk kondisi driver ya sehat, masih ada di dalam mobil customer service Jasa Marga ya. Alhamdulillah tidak mengalami luka pada bencana kebakaran pada satu unit truknya di siang ini. Saya berada di desa sekitar dan tahu-tahu sudah ada truk ini yang terbakar di tepi tol. Untuk sampai dengan petugas datang, api dipadamkan, tapi sudah kayak padam. Tiba-tiba membesar lagi karena hembusan angin laut dari utara itu juga sangat besar. Ini truk muat apa banyak? Kalau informasinya sih muat plastik ya, karena kita setelah melihat kondisinya setelah terbakar ini juga
masih kayak material plastik ataupun kain, kita kurang tahu ya. Untuk kondisi supirnya sendiri gimana? Setahu saya kondisinya selamat dan sudah diamankan oleh petugas Jasa Marga. Jadi awal-awalnya gimana jalan, tahu nggak itu? Untuk kurang lebih awal persisnya nggak tahu ya. Mungkin yang tahu sopir ya, karena kebetulan di jalan tol itu kan tidak diakses oleh masyarakat yang di tepi. Tadi sempat ada informasi ada wanitanya keluar dari motor, tahu maksudnya? Nah itu informasi juga dari pengguna jalan yang lain ya, yang ada di belakangnya, karena apa namanya, yang tahu itu yang bersangkutan sama yang di belakangnya pastinya kan melihat ya, karena berhenti setelah ada kebakaran. Oke. Semangat Bapak. Siap. Kanan Pak, kanan Pak, kanan Pak, kanan Pak. Kanan Pak, kanan Pak, kanan Pak. Sekarang ada bantuan nih Pak, ada rombongan Pak. Lagi mudun Mas. Basuri. Lagi mudun Mas. Basuri. Basuri.